Saat kita yakin akan sesuatu, hal itu pasti akan terjadi. Mimpi kita yang muda, angan-angan kita ada di kepala. Rencana-rencana hanya jadi wacana jika diam saja. Awalnya aku bikin lagu Mulai Langkahmu, Make Your Move ini awalnya dari kegelisahan atau unek-unek yang aku pikirin. Akhirnya terciptalah lirik-lirik lagu ini sebenarnya buat mengingatkan sahabat-sahabat yang ada di sekeliling aku untuk yuk lu mulai langkahmu untuk gak apa-apa sedikit-sedikit tapi yakin, tapi nanti pasti ada di hasilnya di belakang. Pertama kalinya di ruang workshop, entah kenapa langsung kayak klik aja sih, langsung klik banget. Ini adalah pertama kalinya juga aku kerja sama Ade Aryo dan aku merasa terberkati karena bikin musiknya nggak tahu lagi deh, gua seneng banget. Pas saat itu kita tuh belum tahu mau bikin apa, cuman ya udah kita nyari referensi yang upbeat, si Tahyura bikin lagunya, nyari-nyari part, setelah itu kita langsung go with the flow lagi. Aku sampaikan di lagu kolaborasi ini adalah aku pengen ngajakin sebanyak-banyaknya anak muda seperti kita untuk mulai banyak bermimpi dan juga mulai langkahmu dari hal-hal yang kecil untuk bisa meruntuhkan semua keraguannya atau ketakutannya. Ya udah, yang penting lakuin aja deh. Di lagu ini ada satu tambahan instrumen yang cukup dominan, yaitu suara tepukan tangan. Part clapping ini kita take beneran dari suara tepukan tangan anak-anak muda sebagai bentuk encouragement terhadap sesama anak muda di Indonesia. Jadi Yura berharap banget siapapun yang dengerin semakin termotivasi buat memulai langkah-langkah kecilnya. Dulu aku kayak, aku bisa ceritain lagu. Yang penting lakuin aja hal yang bisa kita lakuin hari ini. Ternyata dari satu lagu yang aku tulis sampai sekarang mau menuju 3 album, hampir 90% lagu yang aku nyanyikan adalah lagu-lagu yang aku ciptakan sendiri. Pesan dari aku sih sebenarnya short priority aja dulu, terus mulai berstrategi, dan yang paling penting adalah mulai. Nanti pasti udah dari yang kecil, 1%, 1%. Yang kamu lakukan setiap hari pasti nanti pasti akan 100%. Everything is possible untuk kita lakukan. Saat ini yang penting dilakukan ternyata udah ada di titik ini sekarang.